aja, nanti aja sayang. Ayo. Lu bingung karena gak apa roti ini. Ayo sayang, dilepas sepatunya. Ayo. Dilepas sepatunya. Saya sudah di depan Kecamatan Siman ini ya, sahabatku. Saya janjian di sini nanti sama seseorang itu ya, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Neza yang dimanapun berada ya sahabatku, jangan lupa bahagia dan bersyukur sahabatku. Di video kali ini saya berada di perjalanan ya, mau ketemu seseorang ya sahabatku. Seseorang dari Tulungagung sahabatku ya. Saya mau nyegat ya ketemuan di Ponorogo Kota ya sahabatku. Soalnya dia tak suruh ke rumah saya, katanya waktunya sempit ya. Ya udahlah, saya samperin aja ketemuannya di mana dan siapa dia. Yuk ikutin saya. Yuk. Saya sudah di depan Kecamatan Siman ini ya sahabatku. Saya janjian di sini nanti sama seseorang itu ya sahabatku. Dia juga lagi menuju ke sini dan saya sudah nyampe ini ya. Ini di Kecamatan Siman Ponorogo ya sahabatku. Tuh. Saya berdiri di sini sambil menunggu dia ya sahabatku. Tuh di sana jalan raya. Saya masuk gangnya ini. Tuh. Biar dia bisa melihat saya keluar dari mobil. Alhamdulillah cuaca terang ya sahabatku. Ini yang kangen dengan Kecamatan Siman tuh ya. Saya di depan kantor Kecamatan Siman. Halo Salim. Tante YouTube, Tante YouTube. Pak Putih. Kasih oleh-oleh loh. Dikasih oleh-oleh tuh. Kasih oleh-oleh. Ulang tahun lagi ya. Makasih Tante. Ulang tahun lagi ya. ulang tahun lagi ya. Ini kakak. Kak ikut, nanti kakak rumah. Kakak enggak ikut. Enggak ikut, Nana. Ini kancaku Siman wis bodo nang kono ra mulih mulai anak 7 tahunan iki bojone ya anak 7 tahunan. Walah. Urung mulih. Urung. Iki sing jede sing gane kerokan piring. Heeh. Anake nang jede. Ini bakul putu nang anu kono, Mbak. Oh. Apa? Ini siapa? Ini namanya siapa? Tante YouTube. Hah? Tante YouTube. Lu kalau di sini. Heeh. Hah? Tante YouTube kau. Hah? Ya lele pasti lagi. Hah? Ayo nanti Mbak Dar. Nanti iki. Iki aku arep nang mae kancaku kono si Man. Ayo rono ene no gabung ae. Yo. Ayo gabung ae. Mau istirahat nang ngono ya. Heeh. Yes. Oke, yo. Yo yo. Nanti aja sayang. Ayo. Lu bingung karena gak apa roti ini. Ulang tahun. Nanti aja. Bukan. Bukan. Sini, Dek. Dedek sini. Sini. Kamu nyewang. Iya, anaknya kancaku sing dik kagungan. Walah, nggih. Dek. Ayo sayang, dilepas sepatunya. Ayo. Dilepas sepatunya. Assalamualaikum. Sini deh, sini. Kakak enggak ikut, kakak. Enggak ikut, namanya Uti. Itu sini mau? Enggak, sini aja. Cukup ya, saya rawe. Yes.
Duduk sana. Nggih, Pak. Enak perjalanan. Kok sore paling, heeh. Enak perjalanan. Lah mandenge bojoku nang Surabaya ora situ. Halo sahabatnya Zain, ketemu lagi ya dengan Darmintul Family. Ini ketemunya di Ponorogo ya. Siman. Di Ponorogo Siman, kebetulan Mbak Darmintul ini ada acara di Madiun ya, di rumah mertua ya, Mbak ya. Oke, aku yang nyamperin ke sini, ke ini rumah temannya Mbak Darmintul ya. Ya, sama tuh. Sama ibunya temanku. Sama ibunya temannya silaturahmi. Saya nyamperin ke sini Mbak Darmintul tak ajak ke rumah juga, katanya repot, waktunya nanti terbatas. Aja, nanti aja. Jadi ketemuan singkat ini ceritanya ya. Singkat. Es yang penting, nek semayan ora dadi. Soalnya aku nanti jam 12 juga ada acara di rumah ya. Temannya suami mau kumpul di rumah, jadinya curi-curi waktu ketemu Mbak Darmintul. Ora masak aku. Wes pokoknya sing instan saja. Tuh sebelah sana ya, suami Mbak Darmintul ya. Saya sama suami sama Sultan, cuma lagi rewel itu lagi beli susu ke toko ya, sahabatku ya. Wes ketemu lagi dengan Darmintul Family. Semoga lain kali aku bisa main ke. Ya sama. Lain kali pokoknya harus ke rumah saya. Insyaallah. Tak tunggu pokoknya ya. Insyaallah lek waktune longgar kan ini... boleh. Ketemunya di rumah temannya Mbak Darmintul di Ponorogo juga ya, Ponorogo Siman. Mbak Darmintul terlalu sibuk ya waktunya ya. Kalau saya sih ya dibilang sibuk ya enggak. Ini kan pengusaha terkenal. Yes. Sama kan dodol lamu kan nyantai. Nek aku nyantai. Iki kan banyak ditinggal air. Ngelak. Kalau saya sih nyantai. Saya kan juga punya toko sembako di rumah ya. Aku nyantai aja, waktunya dolan tak tutup nih aku. Mbak Darmintul pelanggannya terlalu banyak, jadi repot. Ya enggak Sabtu Minggu susah. Habis ini kemana Mbak Dar? Kembali lagi ke Madiun? Sore ke Madiun ini nanti masih ke Jetis sama nanti deket IAIN. Siman juga? Ura deket IAIN ini. Oh iya iya iya. Ada Pak Lek. Ke situ? Habis dari sini? Iya toh. Terus engko langsung Madiun lagi, Madiun lagi. Pagi OTW Tulungagung golek duit maneh. Kerja lagi. Wes iki pokoknya nek direncana susah. Ya Mbak Daryo, ya. Aku makannya wis gak usah. Aku gak ngomong karo Ani kok aku ora dikabari, Mbak. Lah wong aku kan dadakan awake dhewe. Ora semayan nek aku mau nek semayan, mesti ora dadi soalnya aku nek semayanan. Untung aku gak jadi keluar semalam Mbak Daryo. Sebetulnya dari kemarin tahu sih Mbak Darmintul ke Madiun ya. Karena kemarin saya rencananya juga kan mau keluar kota juga. Ternyata nggak jadi semalam. Akhirnya ketemu Mbak Darmintul. Insya Allah nanti malam saya perjalanan lagi ya sahabatku. Anak musim mana Mbak? Nggak sekolah Mbak. Paling ger aku. Sultan mesti tak ajak. Berarti ngetar-ngetar leran sedih lu mulai rennya? Ya, minum semalam paling. Balik lagi, jalan-jalan lagi. Wes jalan-jalan terus. Malah enak jalan-jalan terus. Wes di Siman ini anu udaranya sejuk sekali ya. Cek tak ajak keluar. Tuh. Sejuk banget tempatnya. Saya tadi nyegat Mbak Darmintul di Kecamatan Siman ya, sahabatku ya. Ketemuan di Kecamatan Siman. Saya nyegat di sana. Dia ketemu temannya juga di Siman soalnya. Suruh mampir ke rumah saya katanya kejauhan. Buru-buru soalnya dia masih banyak acara ya sahabatku ya. Ya paling enggak bisa silaturahmi dengan teman ya. Monggo sahabat Niazen yang mau ke Ponorogo mampir ke rumah saya ya sahabatku. Kita ketemu dari YouTube saling komen jadi saudara. Mbak Darmintul sibuk lagi telepon. Hei, bocil.
Biarin di situ, biarin di situ. Biarin di situ. Jangan taruh situ, taruh kursi lah. Taruh kursi sana. Kok duduknya di situ? Oh, di situ duduknya. HP ada di rumah. Nah, iya, HP ada di rumah, enggak di bawah. Tapi sampai rumah. Heeh. Jadi duduknya kok di situ? Iya. Iya. Ambo. Stres di rumahku. Ya, ini Mbak Ati, gua suaminya. Suaminya YouTuber kondang nih kalo. YouTuber kondang Tarbintul Family. Supere. Ini ya. Ketemu rencang ya, segi rencang-rencang cerita deh. Sultan, di mana? Di mana ini? Di mana ini? Di mana ini? Halo teman-teman. Bang. Halo sahabat, kita mau berpisah ya. Ini soalnya saya juga ada kepentingan di rumah, ada tamu. Oke, Mbak Darmi itu tak ajak ke rumah juga nggak bisa. Masih mau mampir-mampir ya. Ketemunya di sini aja ya Mbak Darmi. Lain kali pokoknya kudu mampir ke rumahku sana, ya. Sama ke rumah Mbak Ani. Mampir ke rumahku pokoknya ya. Oke. Iki mau tak ajak mampir ke warung juga enggak mau lho Mbak Darmi. Wis dimasak nih kok warung kae wis kari mampir kok. Ora kelong aku. Ora kelong aku ketemu Mbak Darmi. Lain kali karo nunggu YouTube cair. Iya, wis. Oke ya sahabat, terima kasih sudah mengikuti kami dari tadi ya sahabatku. Sampai ketemu lagi di next video. Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Thank you.